Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat olahraga. Apa kabarnya hari ini anak-anak untuk pertemuan PJOK yang kedua kalinya? Oke, alhamdulillah semoga kalian berikan kesehatan dan kelancaran di hari ini sampai hingga sore aktivitasnya. Dan kita masuk di pembelajaran subtema 2. Jadi masih di subtema 2, tema 5 subtema 2 tentang gerakan bertumbuh. Nah, sebelumnya kita kemarin sudah membahas gerakan bertumbuh. Nah, kita lanjut gerakan bertumbuh lagi. Nah, di sini gerakan bertumbuhnya beda dengan media yang berbeda. Sebenarnya gerakan tumbuhnya hampir sama kayak kemarin, bertumbuh dengan gerakan kaki, kemudian dilanjut dengan gerakan menggantung. Oke, kita akan mempraktekkan gerakan bertumbuh agar lebih cepat. Jadi untuk materi kali ini sangat sedikit karena cuma gerakan bertumbuh dan gerakan mengantung. Jadi Pak Iqbal tidak akan terlalu panjang lebar, akan langsung mempraktekkan tutorialnya. Untuk teorinya penjelasannya sangat sederhana. Jadi gerakan bertumbuh bisa dilakukan dengan gerakan kaki, tangan, oke? Kaki dan tangan itu gerakan bertumbuh. Lebih identik dari gerakan kaki dan gerakan tangan. Bisa bertumbuh dengan posisi di tanah ataupun di atas, ya, maksudnya di udara, bisa menggunakan palang tunggal untuk menggantung. Itu juga masuk gerakan bertumbuh pada tangan. Oke. Okay? Nah, kemudian gerakan bertumbuh di sini kita akan menggunakan medianya yaitu berupa kursi untuk gerakan bertumbuh, yaitu gerakan kaki. Kemudian lanjut dengan gerakan menggantung di sini yaitu gerakan menggantung di atas pohon ataupun gerakan mengandung di palang tunggal. Biasanya kalian di rumah sering olahraga nih, di tempat-tempat tempat taman-taman olahraga itu kan ada palang tunggal nih. Cuma model palang tunggalnya dia jadi ada banyak besi tunggalnya itu yang buat kita tumbuhan buat mengantung itu ada banyak. Makanya gerakan mengantung berlanjut atau gerakan mengantung berpindah tempat. Karena gerakan mengantung yang kita bahas di materi kali ini, gerakan mengantungnya itu berpindah. Kalau yang kemarin cuma satu gantungan. Nah, di sini karena alatnya kita di sekolah di CI nggak ada, jadi Pak Iqbal mencontohkannya dengan gerakan mengantung cuma satu tempat aja, satu palang tunggal aja, tidak bisa berpindah tempat. Oke? Mari kita berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran di aktivitas hari ini hingga pagi dan petang. Ada berdoa. Doa dimulai. Oke, doa selesai. Kita mulai lanjut ke gerakan pemanasan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, nah sekarang kita akan mempraktikkan gerakan bertumbuh. Di sini Pak Iqbal menggunakan kursi. Jadi, gerakan bertumbuh itu gerakan
menggunakan satu kaki atau dua kaki. Jadi yang pertama kita posisi berdiri, kemudian satu tangan memegang bertumbuh di kepala kursi, di belakang kursi. Kemudian kita kaki kirinya di depan. Oke. Jadi gini. Kemudian disapukan ke depan dan belakang, depan, samping dan belakang. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, yang kedua, versi yang kedua, tangan kirinya memegang pinggang sebelah kiri. Jadi tumpuannya gini. Oke. Sebenarnya kakinya ini, posisi kakinya berjinjit kayak gini. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, pindah posisi. Sekarang kaki kiri yang bertumpu, kaki kanannya menyapu ke depan, samping, dan belakang. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, sekarang posisi yang kedua, tangan kanannya memegang bahu sebelah kanan. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, jadi paham ya, gampang. Kita posisinya berdiri, kemudian kaki kanan berjinjit memegang tumpuan kursi, kemudian sapukan. Oke. 1 2 3 4. Oke, pindah lagi. 5 6 7 8. Oke. Itu contoh dari tutorial gerakan bertumpu dengan menggunakan alat, yaitu berupa kursi. Jadi untuk video selanjutnya itu gerakan bergantungan di pohon ataupun palang tunggal. Di gambarnya ada palang tunggal, bisa kalian praktekkan seandainya kalian tugasnya bisa diusahakan menggunakan palang tunggal yang ada di taman. Tapi karena sekarang pandemi, jadi alatnya seadanya aja. Bisa yang menggunakan APT yang pasti, kalau yang mesinnya kuat, bisa bergantungan di tiang besek ataupun di depan rumah kalian nih anak-anak. Ada pepohonan yang baiknya kan dicontoh di bukunya, pakai pepohonan nih, batang yang buat bisa bergantungan di batang pohon. Oke. Oke, anak-anak, kita lanjut ke gerakan gantung. Nah, kenapa ini yang dimasuk dengan palang tunggal cuma satu palang? Nah, yang di kita praktekkan hari ini, palang tunggalnya kebetulan cuma satu tempat. Sebenarnya yang baik itu ada beberapa palang tunggal. Jadi sih karena nggak ada, kita menggunakan yang gawang. Nah, jadi kita bisa ambil dari sini, dari kanan ke kiri. Ini contohnya yang baik banget. Gerakan bergantung dengan berpindah tempat. Oke, jadi semua paham ya. Terima kasih. Udah. Oke. Jadi di sini baik belakang menggunakan medianya berupa ring basket. Jadi teman anak-anak yang di rumah yang ada ring basket, tapi dengan dilihat dulu apakah besinya kuat, tumbuhannya buat angkat atau enggak. Kalau seandainya ini apa, jangan dipaksakan. Siapa dengan media lain, atau yang di rumah ada pohonan nih, batangnya kuat, bisa di situ batang pohon atau ranting yang besar, atau di pintu. Kalau di rumah ada pintunya nih, kan di tengah-tengah ada penyangga nih, situ juga bisa. Di sini baik belakang praktekkan dengan gerakan, maaf, dengan ring basket. Yang pertama, seandainya tangan kalian nggak nyampe nih, boleh kakinya naik dulu, kemudian satu tangan megang besinya, kemudian kita angkat bertahap dulu pelan-pelan. 1 2 3 4 5. Oke, jadi kayak gitu, kita ulang lagi. Nah, baiklah, tanpa naik ke apa ya, besi ring basketnya, langsung meloncat. 1 2 3 4. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa tugas kalian anak-anak di rumah bikin video ini
tutorial dari pembelajaran pertama dan pembelajaran kedua dan dikirim ke Pak Iqbal. Untuk pengumpulan tugasnya paling lambat dari Selasa besok tanggal 12, tepatnya pukul jam 5 sore. Atau bisa juga dengan format foto. Semoga bisa bermanfaat dan membantu untuk materi PJOK kali ini. Jangan lupa tetap semangat, salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.